Oh, kak dia kan jarang bantunya. Jantan di dia mah tengah rawas kesaatan saya nya punya. Nyenak parab. Kanggo naon me? Alah, mani-mani di gantaran gitu bah. Oh, dikait. Oh, emak itu segeru saroge. Tos lami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NK New Entertainment dimanapun berada, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Juga tentunya mudah-mudahan digampangkan dalam mengais rezekinya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Dan sekarang sahabat, saya sedang berada di kampung Cililin, Desa Puspasari, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Masya Allah, tabarakallah sahabat ya, suasana di kampung terpencil sangat pikabetaheun, adem, ayem, sejuk. Ditambah jalan menuju ke pemukiman warga, alhamdulillah, wa syukurillah sahabat ya, sudah bagus, sudah bisa dilalui sama kendaraan bermotor ya. Tentunya membawa perjalanan semakin enakeun. Kita bersilaturahmi merasakan suasana sahabatnya di kampung yang sangat enakeun. Cililin mah cece, pika betahin pisan, mantap. Saya sengaja tidak bawa motor sahabat ya, ingin menikmati perjalanan yang sangat kebetahan. Masya Allah, tabarakallah, mantap surantap ini. Kebetulan sahabat ya, sampai saat ini belum turun hujan, tanah-tanah juga sudah belah-belah sahabat ya, barulah ya Allah tabarakallah. Wah, disambut sama kambing ini teh, domba atau kambing itu teh ya. Oh, domba sahabat ya, itu di atas ada kandang domba. Oh, kambing ya, kelihatan dari telinganya ngajari bebeng sahabat. Masya Allah, tabarakallah, manikat warara aspisan ini mah. Aduh, kebetahan. Mani raos, hanya kalah can ayah cahiannya. Kekeringan, mana wita ke abdi wungkul kang. Tapi sakim ten jedot iya mah geningannya. Aduh, kekeringan air. Alah, mani marah rantas iya ya. Kamu base camp kang? Oh mohon, anggung ngusip rawasnya kang. Aduh, damang kang. Alah, menikat betahun. Aduh, sahabat ya, ini tuh menikat kebetahun pisan. Sambil ngaliwat, dia rawas kangnya. Itu sebarang dinten, itu kan enggak kaya nih, kata wisnanya. Ini mas saungnya baru, sahabat ya. Aduh, lebih kangenap kecai sami garinya kangnya. Mudah-mudahan sahabat ya, segera turun hujan. Karena, aduh, sekarang teh sudah kritis airnya kangnya. Masya Allah, tabarakallah. Karena di kantun heula tuh, bade kapal lihan hanap. Aduh, ternyata jalannya sahabat ya sampai sini ya, dicor sampai sini, sampai ke saung si Akang ya. Masya Allah, tabarakallah, saung yang sangat pika betahun ya, enakan pisan. Meni maranta sahabat ya, di sini teh ada satu rumah yang celing. Ya Allah, tabarakallah, meni pika betahun pisan. Kita lanjut ke bawah sahabat ya. Benar-benar rumah yang sangat pika betahun sahabat, enakan ya, enakan pisan tinggal di sini, tiis cilih harang panon ya. Motor juga ternyata kesini teh sampai sahabat ya, motor, karena memang jalannya sekarang teh tidak becek ya, sudah dicor.
Alhamdulillah sahabat ya, di bawah mah itu teh pesawahan pada basah-basah, aduh banyak airnya karena kelihatan juga itu warga sedang tandur sahabat ya, sedang tandur, sedang menanam padi ya. Masya Allah tabarakallah, kita lihat dari kedekatan sahabat ya, aktivitas warga yang sedang menanam padi, yang sedang tandur ya. Alhamdulillah ya Allah tabarakallah, mani betah sahabat ya melihat pesawahan yang dimana diguyur air sangat nyerelek ini teh. Masya Allah tabarakallah, mungkin ini memang tidak semuanya sahabat ya, tidak semuanya pesawahan kekeringan. Di sini alhamdulillah di kampung Cililin kebanyakan ternyata pesawahannya masih diguyur air ya. Ini juga ada yang baru beres ditanamin padi dan ada juga ini yang belum dibabut sahabat ya benihnya. Masya Allah tabarakallah, mararantas air mani nyarerelek, mani curcor sahabat. Kita tadi dari atas sahabat ya, kita bisa lihat dari sini satu rumah dikelilingi pesawahan ya. Kalau di atas mah pesawahannya pada-pada kering, kalau di sini mah di bawah pesawahannya pada-pada basah ya. Aduh mararantas pisan, satu rumah jauh dari tetangga sahabat ya, di pinggirnya ada saung, jadi tiis celiharang panon ini mah. Masya Allah, tabarakallah, enakan pisan. Wah, dari sini mah sangat jelas sahabat. Waloh, mantap ini mbak. Mararantas pisan sahabat ya, melihat aktivitas warga yang sedang tandur, bopokan, ada juga yang sedang rata-rata itu teh. Aduh, aslina, kampung yang sangat mantap sekali ini mah. Betahkan pisan. Ternyata di sini teh ada juga jamban sahabat ya, jamban sederhana, empang. Aduh, aslina. Pokoknya mah meskipun di atas kekeringan, yang penting di bawah masih basah sahabat ya. Mana bisa nuju tanur, teteh nuju naon nih di kitu-kitu, nuju naon di kitu-kitu nih. Oh, eta pados teu bocor cayina. Pami ieu cayina ti mana? Ieu bu anu ka sawah ka dieu. Oh, aya Ciliang ieu mah. Oh, sahabat ya, ternyata ini mah ada sumber air asli ya, air liang. Jadi meskipun di saluran irigasi surut airnya, di sini mah terus ngalirnya punya. Alhamdulillah. Mohon jantan pami ditongo saat oke, jadi mah tetep ngocornya. Tetep ngocor ya mah, cair yang asli. Cair yang asli ya mah nya. Sok yang tapi. Kantenan ya. Waduh, alhamdulillah sahabat ya. Meskipun hujan telungsur wae ge nyabunya, jadi mah cair matras ayahnya. Mantap. Alhamdulillah sahabat ya. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala sahabat ya. Yang patut kita syukuri ya. Meskipun hujan tidak turun, tapi air di sini tetap mengalir ya. Alhamdulillah, wa syukurillah, ya Allah tabarakallah, betahin. Jadi sahabat ya, di sini mah meskipun musim kemarau, airnya tetap ngalir di sini mah. Karena airnya air asli sahabat ya, dari air liang. Aduh, alhamdulillah. Berarti orang dia mah barokahnya punya. Orang sini mah barokah sahabat ya, alhamdulillah. Leres, mohon. Jantan di dia mah tengarawas kesaatan cainya punya. Aduh, mau di dusanes makan sumah lodo teh asakat koredas gitu cai teteh ayah. Leres. Mohon. Ya. Alhamdulillahnya. Mohon. Alhamdulillah. Anu ariba ka dieu tiasa ada aya jambannya. Nyanak eueuteunnya. Sahabat ya tuh. Di omekeun mah caina janten ngalir terasnya bunya. Ngocor. Oh, itu si ibu ti jamban, bari ngaduging. Kadari ka jamban teh nya. Alhamdulillah. Mohon, wios penting mah aya keneh susuleun.
Aduh, nyaan ya Maya. Nyalira ka dieu teh. Mohon. Kawin oh. Di mana? Kulan? Kawin di mana? Di Taraju. Oh iya teh. Nyaan herangna cai ieu nya. Cai aslinya. Aduh, panas ieu teh bade katongoh deui. Ka mana jalanna ieu teh nya? Kana galengan ka dieu mah teh asanya becek keneh nya. Ka dieu oh ka dieu tuh ka ah, kadu tadi dieu ka ditu betul ah. Tuh ka pilih dah ditu jalanna. Tah, mapaya di galengan. Mapaya di galengan ka dia ya. Aduh, ibu hapunten di bagel, Bu. Aduh, sahabat ya. Aktivitas warga di Kampung Cililin sangat sinergis ya di sini. Kebanyakan di sini sekarang para warga sedang beraktivitas di pesawahan ya. Ada yang sedang gacong babut, ada yang sedang ngarambet, ada juga yang sedang menanam padi, dan ada juga yang sedang membetulkan air ya. Aduh, abdi bade kaluhur lah nya, Bu nya. Mohon mangga, Ibu. Assalamualaikum. Jalannya kita ke sini kembali sahabat ya, karena tadi saya jalannya memang ke sini ngurusuk. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Saya kira airnya dari mana sahabat ya, ternyata di sini mah ada air liang asli ya, air liang khusus ya. Waduh, ini saya mau coba membasuh tangan di sini sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah, airnya mani bening sekali ini mas sahabat. Wah, mantap eng. Aduh, merantas ini tidak ada saung. Naik tangga-tangga ya. Alhamdulillah. Alah abah di manten nyenak parab kanggo naon me alah mani di gantaran gitu bah oh di kait. Aduh, ada juga sahabat ya yang baru pulang dari kebun mengambil dengdaunan ya untuk pakan kambing. Walah katanya jebur gitu. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Beragam aktivitas warga sahabat ya. Alah, Akang mangga Kang di kantun. Nah, assalamualaikum Kang. Aduh, sahabat ya. Mungkin itu teh kambing milik si Akang ya. Oh, bukan sahabat ya, beda lagi. Beda lagi pemiliknya. Mana wita anu si Akang iya mah? Anu emak iya mahnya? Buburu. Ah, jalan ke dia ya. Ngecelok karena batu. Hat. Kulan? Oh, itu bos baso. Paingan atuh. Damang. Alhamdulillah, abi mah mantuan. Mantuan. Ada tegaduh. Anu pieun geuningnya aya ditinggal kantunkeun maot mah. Oh, emak teh teu sageudu saroge. Teu. Tos lami. Atuh sabar taun. Aya 50 taun. Teu. 6 taun maot. 6 taun. Ieu sabar hiji embe sadayana ieu? Embe teh mung 2 itu. 2. Alah. Mana wita anu si Akang itu tadi mah? Kanes. Kala ieu teh nengah mah teh. Tos kagungan ayeuna. Aduh, ini mah janda yang sangat super pekerja keras ya. Si emak masih jago waringkas meskipun ditinggal seorang suami tetap bekerjanya. Urang kali araya kene? Ada. Sabar hiji urang kali? Alhamdulillah. Anu ngurus teh eta ya namanya. Nupang ageungna. Aya keneh nu teu acan nikah? Atos nikah sadayana. Sadayana. Wah, atuh tos gema nya mah nya. Alhamdulillah. Cucu-cucu mah seueur cucu. 8. Tos sarakola sadayana? Menu pangalit teh kelas 1 ayeuna. Kelas 1. Tos narika sadayana? Teu acan sarakola keneh? Sakola. Aduh, emak sok atuh dilajeng emak. Sehat selalu, tetap barokah ya. Alhamdulillah. Ya Allah da. Mohon. Kumaha atuhnya sip bantuan teu acan. Teu acan.
acan. Teu acan. Alhamdulillah teh mohon mudah-mudahan mama masih sehat. Amin 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 amin. Ini sahabat ya kita doakan mudah-mudahan si Mas sehat selalu ya. Bumi di mana bumi? Bumi di desa di Puspasari. Oh, di Puspasari. Aduh, sok atuh dilajeng. Eta mereka kebon? Bade ka kebon. Ka kebon. Nyenak suluhnya di kantun heula ku abdi. Sing sehat. Mohon. Mangga atuh mah. Assalamualaikum. Aduh, kita pulang sahabat ya. Jalannya ke sini. Alhamdulillah ternyata di sini teh banyak para pekerja keras sahabat ya. Aduh, alhamdulillah wasyukurillah ya, bisa dijadikan itibar juga buat kita sahabat ya. Tetap bekerja, tetap semangat ya.